Okey, hari ini kita akan buat, tengok sini. Max. Okey, hari ini kita akan buat apa? Saya nampak ni sini ni. Jangan bising. Jangan bagi saya. Okey. Saya ni kita akan buat satu alat pengukur macam mana nak tukarkan unit-unit dalam jisim dan juga panjang. Boleh? Jisim dan juga panjang. Tak tahu jadi tak jadi, kamu try. Saya bagi kamu kertas. Dia kena guna kertas. Okey? Ujung kertas tu, nampak? Ujung dia kamu buat. Satu, dua, tiga. Okey? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apa benda cikgu? Ha, tengok ni. Okay. Bawah sekali apa? Betul. Lagi? 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 Tengok soalan. Diberi kepada kamu contohnya 2 gram 8 miligram. Betul. Kamu nak tukarkan dia kepada apa? Katakan kamu nak tukar dia kepada gram. Betul? Nak tukarkan kepada gram. Kamu letak kamu punya kertas tu. Sekarang 2 apa? Sekarang 2 apa? 2 gram. Gram di sini. 2. Letak 2. Okey. Miligram berapa? 8. Tulis 8 sini. Tengahnya cikgu. Letak kosong. Kosong. Sekarang kamu nak tukar dia kepada apa? Kalau gram, letak titik perpuluhan. Jadi 2.008 gram. Kalau miligram, dia akan jadi 2.008 miligram. Faham? Letak je. Bagi contoh. 3.2. Nak tukar kepada? Tukar kepada gram. 3.2 dan tukar kepada? Tukar kepada gram. Letaklah 0.0000. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah jawapannya. 32. Ha, itu jawapannya. Faham? Lagi berapa? Tak payah kira. 8.9. 8.9 apa? KG nak tukar kepada tan. Berapa KG? 4.9. KG nak tukar kepada tan. 4.9 KG nak tukar kepada tan. 1, 2, 3. 0.004. Betul. Betul. 0.0049 tan. Betul. Kamu letak je. Itu sebab kena letak ujung. Ini jisim. Kerja kamu kat rumah, sebelah dia saya nak kamu buat panjang. Macam ni juga. Macam mana nak buat? Berapa kotak? Ini semua 3. Kan? Kalau CM, M tu dia lain-lain. Ada 2, ada 1. Betul? Saya nak kamu buat. Hari Isnin saya nak tengok. Isnin cuti. Selasa saya nak tengok. Hari Anugerah.
Boleh? Boleh? Cuba. Cuba buat.